Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sukses. Konco ngarit, konco ternak, konco tani di kontes sapi yang spektakuler. Kontes sapi APPSI di Karawang di tahun 2023. Suasana di pagi hari di Farm Induk APPSI teman-teman ya, ini sapi-sapi sudah mulai berdatangan. Dan salah satunya yang menarik lagi ini adalah salah satu sapi ekstrim, sapi idola Dewi Persik ini sudah mendarat, yaitu sapi Goris. Ini salah satu sapi ekstrim jumbo, sapi pekon ini, Goris, sapi idola Dewi Persik ya, yang diidolakan sama Dewi Persik. Goris sudah mendarat teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Oh, mantap ya, ekstrim ya bro ya. Ekstrim. Bener ya, Sabarudin. Ini Pak Sabar. Dari Pak Sabarudin, Sabarudin Farm, Wong Indi gak ono iki. Goris, mantap ini sapinya. Wah, lampunya kok petang dipateni ya lampunya. Dan juga selain Goris ini juga ada yang jumbo lagi. Ada Simitel apa sih? Tony KP. Joker. Joker. Joker, gue kape. Dari kandang pedalaman. Joker dari kandang pedalaman ini. Nah, ini juga kelas ekstrim juga masuk ya, Bro. Ini P3. P3 toh. Oh, ini masuknya ke P3. Nah, seperti ini sapinya. Mantap ini, banyaknya kandang pedalaman. Seperti ini. Dan ini adalah Goris, kembali ke Goris lagi. Mantap sapi ini, jumbo dari Sabarudin Farm. Dan sapi ini adalah sapi idolanya Dewi Persik ini ya. Nah, seperti ini. Ini mohon maaf agak noise ya, tapi alhamdulillah masih bisa jelas gambarnya. Seperti ini. Kalau dari kedekatan si Goris. Oke. Mantap ini Goris. Bobot terakhir piro bro ya? Satu berapa? Pokoknya 1 ton up, 1,2 apa 1,1 ya. Nah, ini si Goris teman-teman. Sudah mendarat di kontes APPSI Karawang 2023. Ini tepatnya di Farm Induk APPSI. Kita akan tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu nanti atau besok ya. Besok hari Minggu proses penimbangan kelas ekstrim. Goris.
Boris ini teman-teman. Jagoan Dewi Persik. Hah, betul sekali. Mantap kalau udah di kedekatan seperti ini teman-teman. Istimewa sapi ini. Pak sabar, sapimu istimewa. Dari kaki-kakinya. Seperti ini. Dan juga nanti ada joker ya, dari kandang pedalaman. Kocek toh. Biar pada bubuk. Dan juga ini, wah ada monster si hitam ya. Black Mamba ya kalau disalahnya. Baru santai lele ya sapinya. Seperti ini. Dan juga ada sapi PO. Wah ini dari kandang pedalaman juga. Sapi-sapi jumbo sudah mendarat di kota APPSI. Buat teman-teman yang berada di sekitar arena atau di wilayah sekitar kandang induk farm APPSI, monggo silakan merapat. Sapi-sapi jumbo sudah mulai berdatangan. Kita nantikan kontes-kontes sapi yang spektakuler ini yang diadakan APPSI. Ini juragan nih. Ini bersama Pak Sabar. Bawa berapa ekor Pak hari ini? Satu. Satu. Cuma goris. Cuma goris. Ngomong-ngomong bobot terakhir berapa Pak Sabar? 800 up. 800 up goris. Enggak sampai 1 ton. Oh, jangan. Belum ada, enggak mungkin ini. Wah. Ini Pak Sabar cuma bawa satu ini. Ah, seperti ini teman-teman. Goris, kita ke fokus ke goris dulu teman-teman. Pantatnya, kita cek pantatnya. Wah lebar tenan ini. Memang benar-benar ini idolanya Dewi Persik ini. Salah satu sapi jumbo ini. Goris. Seperti ini penampakan dari depan teman-teman. Mantap ini. Istimewa sapi ini.
Ya, inilah postur atau kualitas salah satu sapi ekstrim goris dari Jabaruddin Farm, sudah mendarat di kontes APPSI di Karawang di tahun 2023. Salah satu sapi idola artis ibu kota yaitu Teh Dewi Persik. Ya, semoga ini sapinya dapat juara ya, dan sapi-sapi lainnya menjadi kualitas sapi-sapi kelas kontes yang istimewa. Oke, teman-teman, demikianlah review kami di kontes sapi yang spektakuler yang diadakan APPSI ini, tepatnya di Farm Induk APPSI di Karawang pada tahun 2023, tepatnya di hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023. Dan kontes ini diadakan 2 hari, tanggal 21 sampai tanggal 22. Oke, terima kasih ya, selalu patengin channel Cinda TV, semoga bermanfaat ya. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.